Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya. Selamat berjumpa kembali di channel SK TVNet. Oke, di pagi hari ini kami akan mencoba menyampaikan kembali informasi seputar visual Merapi. Visual Merapi kali ini kami pantau dari Komplek Universitas Amikom Yogyakarta, sahabatku semuanya. Kurang lebih berjarak sekitar 24,49 km dari puncak Merapi. Oke, sahabat SKTV-nya dimanapun Anda berada, untuk saat ini secara visual Merapi tidak terpantau, hanya sedikit samar ya, terpantau samar-samar untuk Merapi ya. Itu pun hanya terlihat di bagian puncak sedikit dan punggung Merapi di bagian sebelah timur ya, sahabatku semuanya. Bagi sahabatku yang kebetulan sedang beraktivitas di alur-alur sungai yang berhulu di puncak Merapi, untuk selalu meningkatkan kesiapsiagaan, kewaspadaan dengan aktivitas saat ini, aktivitas Merapi saat ini masih cenderung tinggi ya. Dan status Merapi masih berada di level siaga. Untuk itu sahabatku yang beraktivitas di alur-alur sungai yang berhulu di puncak Merapi untuk selalu waspada ya sahabatku semuanya. Apabila di puncak Merapi mengalami hujan deras dengan durasi yang cukup lama, silakan sahabatku bisa mengevakuasi diri atau menghentikan sementara untuk aktivitas di alur-alur sungai yang berhulu di puncak Merapi guna untuk antisipasi antisipasi kejadian yang tidak diinginkan sahabatku. Dan juga sahabat perlu ketahui untuk aktivitas Merapi yang masih tinggi juga perlu diwaspadai sahabatku semuanya. Bagi sahabatku yang beraktivitas di alur-alur sungai yang perlu di puncak Merapi, silakan sahabatku mencari informasi-informasi yang terkait tentang aktivitas Merapi ya sahabatku semuanya. Nah, serta melihat secara langsung puncak Merapi, kondisi puncak Merapi apabila terdapat guguran yang mengarah ke sahabat-sahabat yang sedang beraktivitas di alur sungai yang berhulu di puncak Merapi dengan jarak luncur yang mendekati, silakan sahabatku segera mengevakuasi diri, menyelamatkan diri, mencari tempat-tempat yang aman untuk menyelamatkan diri sahabatku semuanya. Dan juga bagi para pengunjung yang hendak maupun yang sudah berkunjung di Merapi atau saat ini sedang berada di sekitar Merapi, untuk selalu mematuhi peraturan, yaitu jarak aman bagi sahabatku dalam berkunjung di sekitar Merapi. Dan juga sahabat bisa mencari informasi terkait tentang aktivitas Merapi. Selain itu juga sahabatku bisa bertanya-tanya tentang aktivitas Merapi melalui sahabat-sahabat kita yang saat ini selalu standby setiap saat 24 jam untuk memantau aktivitas Merapi. Dari rekan-rekan komunitas, dari teman-teman komunitas, dari sahabat-sahabat komunitas kita, sahabat bisa mengetahui informasi aktivitas Merapi baik secara visual maupun pantauan secara visual melalui CCTV. Dan juga dari badan BPTKG yaitu Badan Kegunungapian yang selalu memberikan data-data tentang aktivitas Merapi. Sahabatku sahabat SKTVNet, bagi sahabatku yang ingin mengetahui perkembangan aktivitas Merapi melalui data, kami juga akan menyampaikan data aktivitas Merapi periode pengamatan pada tanggal 27 Maret 2022 mulai pukul 00 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Bagian Barat. Silakan sahabatku bisa melihat di kolom deskripsi untuk data aktivitas Merapi sahabatku semuanya. Oke, pantauan secara visual dari Komplek Universitas Amikom Yogyakarta pada hari ini, hari Senin 28 Maret 2022 pada ketinggian pukul 7 lebihnya 19 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat sahabatku semuanya. Terima kasih. Tetap setia bersama kami di channel SK TVNet. Dan juga bagi sahabatku yang belum mensubscribe, silakan mensubscribe channel kami
Kami akan mencoba menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk sahabatku semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.